gue yang gak budak, gue yang PA. Jadi mengenai persoalan Vega ini, gue tahu karena dia sudah dewasa. Sudah dewasa. Iya. Yeah. Ini saya mau ngomong balik badan, kali aja denger. Jadi dia adalah mau berangkat pengen gitu ya? Iya. Pengen usaha di kampung orang. Jadi penyanyi. Hah? Dia apa? Apaan aja kagak mempan ya? Berangkat. Iya, mau jadi penyanyi. Ya terserah mau jadi penyanyi, mau jadi apa, yang penting jaga diri baik-baik. Vega, mau jadi penyanyi, Babe tulung bilangin. Waduh, manggis. Duren! Duren! Maaf ya, Bapak aku gak kenal buah-buahan. Duren kan ada durinya, masa manggis? Iya. Gue baru tahu ada si buta dagang jamu. Pak, jamu gak? Bang. Lu jamu, bukan Kang jamu lo. Kang apa dong? Kang bohong lo. Kang bohong. Dek. Ya. Kalau lu ganteng pantes, Dek. Begitu belagu-lagu. Emang lu gak sadar diri? Emang apa? Lu kalau ngaca jangan dikaca bedak. Kekecilan mulut lu aja gak muat. Eh, bangun nih sampe! Aduh, nih orang. Hei! Nah. Bangun, udah sampe! Udah sampe! Mana nih? Ini, standar dulu, standar dulu. Udah di Bandung. Mana di Bandung? Kampung sebelah. Main di Bandung aja. Harus dulu nih mau di standar. Apaan sih? Mau diganjel sepedanya. Ya, sepeda begini aja, Pak. Nggak berasa beliin jadi begitu. Ini kita udah sampai rumah Vega. Vega sekarang udah jadi orang kaya. Ini rumahnya. Rumahnya Vega. Ini gua rasa nih rumah anak gua nih. Vega. Bukan, rumah Vega ini. Tadi kan gua ngomong begitu. Ini rumah Vega. Hebat banget jadi orang kaya. Dia udah jadi orang sukses. Kaya. Dia sukses, dia kan jadi penyanyi. Kaya budak. Kalau anak gua rumahnya begini nih, Vega yang begini nih, bakar ntar bakar. Ya jangan dong. Ini rumahnya Vega. Vega udah sukses jadi penyanyi. Ini rumahnya, Be. Oh, ini rumah Vega. Nah! Kuncinya ketahuan. Kuncinya jelas udah ketahuan. Jadi ntar kita masuk. Woi! Woi! Orang lagi ngomong. Jangan ditinggal jalan. Waduh! Halo? Hai, Vega rumahnya. Iya, nanti kalau dia ada, Babe minta aja mau apa ngomong aja namanya dia orang kaya. Siapa? Vega. Mengapa? Mati akal gue deh. Oh, karena dia kaya jadi gue minta aja. Iya. Belum ngomong dia udah tahu. Jadi kita minta aja apa keperluan. Babe gak punya duit, minta aja sama dia. Pengen beli baju, minta aja sama dia. Dia udah jadi orang kaya. Ya? Buat anak gua dah. Iya. Yeah. Anak gua emang anak lo. Iya, anak Babe. Saya tahu anak Babe. Saya kan kesini cuma nganterin doang. Ada di dalam, tertungguin. Sip. Ada dia dan ada. Halo, mau cari Vega? Hah? Waduh, aduh, Vega. Vega. Siapa? Ini siapa sih? Babe. Ngapa lu gak mau pulang-pulang? Aku kok gak kenal. Itu bukan Vega, Babe matanya kondangan. Itu. Duh, Vega. Ini orang lain. Bapak aku kangen banget Vega beneran. Iya, aku bukan Ega, kenalin dong. Vega. Aku Uci. Aduh, Vega. Kangen banget lu. Itu bukan Vega. Aduh, gua anak gua emang anak lu. Bukan, gua pengen banget mata gua salah. Aduh. Vega, lu sih. Maaf,
Aduh, nama aku Uci. Ya Uci, bukan Vega. Ada ngintip suaranya tuh. Kamu diapain tadi? Waduh, siapa Vega? Pegawainya, asisten. Asisten Vega. Tadi aku lihat kan, anu dia loh. Iya, aku dipeluk-peluk gitu. Siapa padahal lu? Aku bukan Vega. Eh, Budeg, ini bukan si Vega. Ini pegawainya. Asistennya si Vega. Si Vega bukannya ini. Vega. Bapak kamu. Lat, bagi gue dikit, Lat. Ampet, Bas. Lu jangan diam aja kayak tengkungkak lu. Aku bukan Vega, Om. Iya, namanya Uci, bukan Vega. Oh, nama panjangan aku Uci Uci Otahe. Ada panjangannya juga. Apa tuh? Apa tuh? U untukmu. U untukmu. C. Cinta. C cinta. I ini. Ini. Otahe-nya yang hot dam semlehon. Ini bukan Vega, ini pegawainya Vega. Tingginya sama, kurusnya sama, tapi bukan Vega. Dia apa ini? Dia asistennya Vega. Ini. Ini hidung. Apanya? Udah, om haus nggak om? Ah, boleh tuh. Mau minum? Mau. Lu kayak jablay sih lu. Tahu si bulat mau aja. Aku kan emang jarang dibelah. Ya udah, aku bawa minum boleh. Dulu. Hah? Ini yang si Vega. Aku anakmu, Ayah. Ini udahnya budak mabok lu. Ayah. Ini anakku, Ayah. Ya. Ya. Aduh, ya. Jangan belegin lah. Ini Vega, tadi bukan, tadi Uci. Lu siapa ini? Anaknya Ayah, anaknya Babe. Ini, yang lu cari si Vega ini. Ini. Vega. Lu minumnya kemis, maboknya Minggu. Jadi telat. Ini anakmu, Vega. Najis ngomong gua. Awas si dia. Ketawanya ngapa jadi kayak film Kimus? Ayah, aku anakmu. Contohin sama gua. Contohin. Ayah, aku anakmu. Oh, anakku. Lagu lo. Lagu lo. Ah, coba. Ada tamu tuh, ya keluar air. Vega. Si Bolot parah budeknya, eh. Itu bukan budek juga, matanya juga siwer. Vega. Ini buat tamu kita, Nyonya. Ini aku bikinin spesial untuk... Beh, silakan. Iya, iya, iya. Untuk Babe sama... Duduk. Pak, abangnya. Iya, iya. Minum. Iya. Kalau minum, dagunya ini kan di sini, bukan di sini yang diminum. Airnya tumpah. Itu nggak jadi masalah. Yang masalah gue airnya mana nih? Loh, Uci, itu ada air nggak kelihatan? Emang ada airnya? Ada airnya, kalau diminum berasa airnya. Ini ada air, ada nggak lihat nih belum diaduk. Nah, nih coba deh diminum. Nanti belum kalau diaduk. Diminum berasa deh. Minum, Pi, ada airnya itu. Makanan datang. Pak, makanan gua. Aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek di sana mengendarai kereta malam. Jugi-jugi-jugi-jugi-jug, kereta berangkat. Jugi-jugi-jugi-jugi-jug. Gede banget dah, takut kalau kegedean. Untung masih bisa nyanyi, maksudnya tawa aja lu yang pakai topi lu tukang cuanki. Aku kesini mau ketemu nih sama
Roy Kimochi. Aku udah janjian, aku tuh